Inilah pengejaran salah satu warga Kampung Bugis yang diduga sebagai provokator yang mengakibatkan tawuran warga Kelurahan Kampung Bugis dan warga Kelurahan Talumolo. Kejadian ini berawal salah seorang warga Kampung Bugis yang mendatangi sejumlah warga Talumolo yang saat itu tengah berkumpul di tempat gunting rambut. Namun tiba-tiba warga Kampung Bugis mengamuk dan mulai menyerang warga Talumolo yang saat itu berada di lokasi. Bahkan saat warga Kampung Bugis melakukan penyerangan, mereka telah dilengkapi dengan peralatan seperti batu, senjata tajam, jenis parang, dan panah wayar. Awalnya kita anak-anak muda sini nongkrong sambil buat itu tempat gunting rambut sama. Tiba-tiba ada satu orang yang datang di sini, dia langsung suara keras, dia langsung bakuku. Dia bilang, siapa mau di sini keluar? Orang kan tidak tahu masalah. Cuman tiba-tiba pada saat selanjutnya itu dorang coba serang dembatu. Pokoknya rumah-rumah di sini dorang hampir dembatu semua. Sementara itu pihak kepolisian yang mendapat laporan dari warga langsung bertindak cepat dengan memblokade jalan yang menghubungkan kedua kelurahan tersebut. Mengantisipasi adanya tawuran susulan, anggota Polres Gorontalo Kota masih melakukan penjagaan di lokasi. Antisipasi mungkin dengan tindakan ini saya akan laporan sama pimpinan. Saya akan melakukan laporan mungkin saya akan laporan mengantisipasi untuk jadi hal yang sekarang terjadi. Jadi kita memblokir saya di sini sebagai SPK malam ini mungkin anggota besar sebelah Black Cobra. Jadi akan dijaga ya, Bang? Ya. Akibat kejadian ini beberapa rumah warga rusak di bagian atap akibat terkena lemparan batu. Petugas kepolisian pun rencananya akan melakukan mediasi antara kedua kelurahan untuk mengantisipasi pecahnya kembali tawuran antar kampung tersebut. Fendrianto Wulango, Mimosa TV, mewartakan.